Oh, yang paling gede. Iya. Tiger juga. Paling gede tuh yang ini ya. Cari tempat dan yang unik-unik ya Queen. Salah satunya ada apa? Ya, ada cotton candy rainbow. Aku pengen banget cobain cotton candy rainbow-nya. Aku udah lihat orang-orang udah pada. Oh, kalau kayak yang orang lain itu hari naik. Sebesar itu tuh. Bantuin sama ibu. Oke, ayo sekarang kita beli dan ada gitu tidur. Sahabatku, ntar dulu. Ini cotton candy-nya harganya 900 yen. Jadi kalau dirupiahin 114.000. Mahal banget cotton candy doang. Tapi cotton candy-nya mungkin beda. Emang harus agak-agak. Kalau dibandingin sama Indonesia cuman berapa? 30.000, 25.000. Tapi kita coba, apa bedanya? Kamu udah ibu kasih duit 1.000 yen. Kembali 100 yen. Oke, ayo kita ke atas. Kita harus ganti dari sini. Ini ada candy-candy. Ada sour. Ini ada cotton candy juga. Ini pokoknya toko candy-candy gitu sobat Queen. Jadi semuanya candy di toko ini dan rainbow. Macam-macam cotton candy juga. Ada macam-macam cotton candy selain cotton candy yang rainbow tadi. Tapi semuanya banyakan yang cotton candy rainbow. Itu sobat Queen sampai ada banyak banget. Sobat Queen, di sini kita kayak ada lengkap-lengkap gitu. Oh, ini yang paling gede. Iya, ini lengkap juga. Paling gede tuh yang ini ya. Masuk ke Dita sih, Ma. Warna
kelebihan rainbow-nya dari kepalamu. Awas kena orang sayang. Ayo keluar. Wow. Jadi tempatnya gede banget. Setengah badan kamu ini gedenya. Iya. Ya sudah yuk. Rasanya kayak permen-permen gitu. Iya kan. Ketim candy. Sahabat Queen, patung kayak gini ini bedanya rasanya beda. Terus dia sampai lagi. Jadi dia lebih cepat magnet. Love magnet. Kamu bisa ngabisin segini? Kayaknya. Wow, katanya yang udah habis. Sekarang di sini tuh kayak shopping-shopping gitu. Di sini ada baju, aksesoris, apalagi celana, tas, sepatu, makanan dan lain-lain. Terus dari murah sampai yang mahal dan bagus-bagus banget. Jadi sahabat Queen, hari ini aku mau beli apa ya? Gak tahu nih mau beli apa, pokoknya sekarang kita petualangan ke Harajuku. Di Harajuku. Yeah. Squishy di Jepang emang ada? Ada. Sebenarnya kita nyari yang kuning maru asli ya. Tapi nggak ada. Belum nemu. Susah banget. Adanya iBloom. Tadi aku lihat orang bawa plastik ada iBloom. Serius? Di mana iBloom? Tapi aku nggak tahu iBloom di mana. Coba bapak suruh search dong. Pokoknya nih lihat ya sahabat kita, aku lagi bawa Squishy ini. Ini tasnya kemana? Beli di bisnis sih tas mini. Kita lihat di dalam tas mini ini, Squishy-nya aman dan nggak rusak. Oke, satu, dua, kita lihat. Ini kan lucu banget nih. Masih soft. Ini skinny Squishy. Ya. Kita cari iBloom, tapi kita aku mau hunting di sini dulu ya bu. Oke, masukin dulu Squishy yang kamu. Oke. Terus kita lihat. Ada dapat juga mainan. Namanya gacha. Gacha ini belinya dengan 200 yen. Karena 2. Nah, ini nah mainannya kayak gini. Nanti kita coba masukin ya sahabat Queen. Nanti keluar deh, ini banyak banget di Jepang. Kita mau lihat-lihat sambil bawa adik. Queen, ini lucu banget sih Snoopy. Mendingan Snoopy aja, itu enggak ada di Indonesia. Itu berapa? 10 dong. Ini kayak real. Enggak, ini baru squish kalau di Jepang. Ah, tapi jangan kita kan udah punya kebiasaan itu. Oke. Okay. Aku rasa kita ambil ini boleh. Ini berapa sih harganya? 780 yen. Kamu suka nggak Snoopy? Suka. Snoopy-nya kayak gini. Ini ada kayak punya kita. Juga, ada yang donat. Lah ini kan punya, ini bukannya iBloom. Ini iBloom punya kita. Oke. Okay. Ini kayaknya bukan common deh ini. Ini dari Soft Angel. Satu tuyuku kan Sammy. Ini kartunnya Jepang bu. Mendingan ini aja. Iya kali ya. Queen, kita bukannya udah punya ini? Bukan, yang punya kita itu beda. Ini iBloom juga. Berapa harga? Ini boleh nih, 1.200. Mau. Warnanya pink doang. Ada pink, ungu sama putih. Pink aja deh. Pilih yang bagus ya. Oke. Nah, sekarang kamu mau yang mana nih? Ini ada 4 binatang. Ya, slow loh kayak. Tapi lucu. Aku gak mikirin slow-nya. Ini. Pilih yang bagus ya. Ade mau itu? Ade mau ini? Mau yang mana ini? Ade mau main-main doang kayaknya. Ya udah ini. Itu mana Indonesia loh. Udah ya?
berapa tadi ya? 4. 4. Sekarang lo mau ngapain lagi? Mau beli gacha. Yang mana yang kamu mau? Di belakang. Oke. Okay. Ya bisa mau merayam, semoga dapet yang beruntung. Keras dong buat adenya. Biru it means dapat. Keberuntungan ibu. Satu. Terus ibu ya muter ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kenapa kita yang lain aja? Ya Allah, hijau yang apa ya? Kayaknya hijau bukan Cars deh. Mau sering? Masa sih? Iya. Ini rumah? Ini rumah semua. Lucu banget ini buat ibu. Tapi ini lucu, nah ini original. Gacha, gacha. Gacha. Unboxing gacha. Iya dek. Wah. Ini ada kayak gini enak apa sih? Ini kayak ada gini, ada gini. Ini sebenarnya rumah-rumahannya sih, tuh. Ini terus ada gini ya. Ini oh ya, ini Master Ink. Ini kita bisa copot, terus kita masukin. Terus di sini kita dapat stiker. Nanti kita tempel ya. Sama ini juga stiker. Ini mainan Ade ya? Ya. Sama tempatnya tadi. Ini koleksi. Ya udah. Ade mau. Hey, ada yang kaget lihat ada toko jual. Squishy lagi. Squishy squishy. Kayaknya tuh bagus-bagus banget ini. Hah? Itu loh lucu banget loh yang dibawa kafe Dayan. Ini lollipop, ini berapa? Ini kayaknya berpengaruh deh. Ini minyong. Ini apaan? Oh, itu lucu. Itu udah ya. Ini sushi juga loh. Apa ungu? Kuning. Ini ibu pilihin yang lucu nih. Itu ada biru putih lucu juga. Enggak aku. Ini aja. Oke, ini. Dua aja ya. Oh, kita lihat dulu. Saya suka banget. Hemat. Mainan-mainan. Ali udah punya tadi, sayang. Ini squishy. Ini squishy queen. Gak tau. Bukan ya. Kok ini kenapa? Ini sih di terkenal recommended. Eh, apa namanya? Slow banget. Masa? Maaf, ini kok slow. Nih. Enggak sayang, Bumbot coba. Enggak diam-diam. Apa yang biru? Ada ungu. Masa sih? Ini ungu juga yang ungu. Coba yang lihat. Nah, ungu cuma ada satu. Masa sih? Itu Disney. Bukan biru apa ungu sih? Ungu. Yaudah yuk. 1973 yen. Queen, kamu yang bayar sendiri nih. Sini bayarin. Ini kayak masuk payet. Oke. Nanti kita aku bayar 2000 yen ya guys. 1973. Arigato, sudah? Arigato. Oke. Ada coklat. Ini ada yang warna pink. Honey cotton candy. I want honey cotton candy. Saya kayak cotton candy kan. Thank you. Thank you, arigato gozaimasu again. Oke. Coba bikin nih es krim tapi bentuknya kayak bulat-bulat gitu. Ini rasa cotton candy. Coba kita cobain. Apa itu? Ah. Apa sih? Rasanya gimana? Kok gitu? Asam. Es krimnya gini lucu banget. Mau. Kayak meledak-meledak. Iya kayak meledak-meledak di mulut gitu. Tapi super enak. Lucu ya? Oh mau lagi? Eh? Ada yang nempel-nempel di bibir. Eh? Cuka. Enak gak sayang?
enak banget. Jadi tuh kayak di tek, pletek, kayak pletek, pletek, pletek gitu, gitu di enak ya? Lagi-lagi dan nempel di mulut gitu. Dan nanti di mulutnya mencair. Kita ada di ramen Hala. Akhirnya bisa ketemu ramen halal. Lama banget nemuinnya sahabat Pin. Ini aku udah tulis sama aku, jadi tulis Pin sama. Tulis namanya Pin mana aja di sini. Oke, baca nggak sih sahabat Pin? Nah, Pin sama 4 orang. Kita masih menunggu. Sahabat Pin sini, sahabat Pin. Di sini dia udah nyiapin selimut kalau kita lagi kedinginan. Perhatian sekali. Iya. Kita kedinginan ya? Enggak, kayak kita rapi. Minion. Baba nama. Tadi udah punya. Ada jumpa Pin. Iya. Aduh. Wah, Adi adalah artisnya. Semua kakak-kakak itu dari Surabaya. Dan kita adalah Yang terakhir masuk. Customer terakhir yang bisa menikmati ramen halal ini. Karena sekarang kalau dilihat ini udah close. Sorry, we're close. Mungkin kita bisa makan ramen hari ini. Kalau enggak, kita makan apa, Bu? Makan kentang. Tapi tadi katanya kakak-kakak memang mereka dari pagi aja sampai belum makan. Susah nyari makanan yang halal di sini. Jadi sahabat Queen, sarannya ya kalau mau liburan ke Jepang, mendingan bawa ikan teri goreng. Terus makan-makanan yang aja di rumah kalian. Bawa aja abon, bawa aja kayak makanan-makanan yang nasi, udah rendang mestinya, Pak. Soalnya biasanya itu sahabat Queen di sini tuh babi semua, atau babi campur babi. Ini campur babi. Aku pesen yang spicy sam. Spicy halal ramen. Level 1. Ibu level 4. Bapak level? Adek level 0. Adek makan ayam. Ini udah datang, udah cium dulu. Nah, ini pertama kita lagi makan chicken. Tapi ramennya udah datang. Ramen halal. Bapak nggak habis, pesannya kebanyakan. Tapi Mbak Queen, wow, habis. Kue lumayan, lumayan habis. Ade lihat tuh, ade rusuh. Sampah kok. Di sini juga bisa bayar pakai rupiah. Masa sih, kata siapa? Dia gemuruh. Selesai sudah makan ramennya.